Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman Airsoft Spring. Dimana kalian berada, semoga diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Amin. Jumpa lagi di channel 92 Airsoft Official. Mau tes power ya. Yang kemarin, ini baru jadi yang The Cobra M2000L yang standar FPS-nya cuma 80 FPS. Ini saya hitam kilap ya, bukan metalik, hitam kilap. Yang ini hitam dop, ini aluminium semua. Pakai BB 0,12, 4 butir semua ya. Terus ini punya konsumen yang kemarin juga rendah, FPS-nya cuma 80-an. Ini sudah saya upgrade. Inbar-nya aluminium dan outer-nya yang bawaan saya lepas, saya ganti ini agak pendek. Jadi ini ya tampilannya dan warna hitam dop. Oke. Sama 4 butir. Oke. Mari kita langsung tes saja ya. Oke. Ini kosong ya, belum ada hasilnya semua. Sebentar, black. Backlight-nya saya matiin, backlight matiin dulu. Ini kosong ya, belum ada. Nah, ini kosong. Oke. Ini ya 0,12 5,95. Oke, langsung saja kita tes yang kecil cabai rawit. Oke. Rp240 ya, lumayan ya naiknya daripada yang standar pabrik. Rp236. Bentar, mampet ya. Ya, mainnya harus ini ya kalau mampet. Oke, ini udah masuk ya. Ini yang satunya. Oke, kita masih 2 butir lagi ya. Ini mantap lagi nih ya. Nanti pasti keluar dua kalau mampet ini. Ini harus bentar ya. Ya oke, okay. Ini udah saya keluarin. Ya, seperti ini ya. 235. Rp231 ya. Jadi powernya antara 230 sampai 240. Oke. Ini versi upgrade ya. Yang standar kemarin cuma 80. Oke, sekarang kita tes yang Desert Eagle. Ini ya. Oke. 248. Oh, cukup mantap ya ini powernya. Kemarin cuma 80 FPS, padahal ini sudah unit lama. Oke. Rp253. Ini sangat mantap ya powernya ya. Ini enggak saya buat overpower soalnya untuk penarik nozzle-nya tuh tipis, jadi kasihan nanti ya unitnya. Rp247. Stabil ya. Ini Rp247. Terakhir Rp249.
248. Oke. Ini sangat stabil ya, unit di setegel ini. Ini pistonnya saya pakai metal, soalnya yang bawaan tuh sering patah. Ini penampilannya sangat keren ya. Oke. Oke, ini habis ya ini baterainya. Ini saya charger dulu sebentar. Oke, maaf ya. Ini malah nggak kesimpan pada hilang semua ini. Soalnya tadi mati sendiri. Ini kalibernya. Oke. Demikian ya tes singkat dari saya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar channel ini tetap semangat membuat video tentang airsoft spring. Salam dari saya. Salam olahraga.